17 Agustus tahun 65, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Membela negara kita. Baiklah, Red Lover, hari ini kita merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75 bareng semua di sini, hanya di Tunas Show. Merdeka! Semua kembali kita berjumpa di Tonight Show ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia ya. 75 tahun kemerdekaan ini diraih dengan susah payah. Ya. Tapi apakah sekarang kita sudah merdeka? Tidak ada yang pernah tahu tentunya. Masing-masing pribadi pasti, berbeda. Yang pasti itu tidak merdeka. Belum merdeka dari... Kita belum merdeka dari yang namanya pandemi. Ah. Ya. Makanya apalagi ini tentunya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ya. Karena belum pernah kayak begini nih. Seumur hidup gue. Asli. Ya kan? Yang biasanya lomba-lomba itu kan rame banget. Ya, diem aja. Iya, lagi mikir, Pak. Mbak, kalau deposito sekarang berapa? Saya lebih ke tellernya, Pak. Yang penting Indonesia tetap maju, kita doakan aja. Amin. Mereka dalam arti yang sesungguhnya. Eh, gimana kalau kita, negara ini, supaya makin seru malam hari ini, kita undang tamu kita langsung di Poppy Sofia dan juga Ziva. Sekarang udah balik lagi ya. Oh, ceritanya Poppy. Kembar, cerita kembar. Sama. Saya sudah... Semuanya dikunjer gini ya. Iya. Tapi ini ganjil kalau main game. Kita panggil satu lagi yuk. Marcel! Marcel! Oh, kunjer juga. Kunjer juga. Marcel tanpa tergesa-gesa ya, datangnya tadi masuk ke dalam. Sini. Langsung aja kita masuk ke Tonight Challenge kemerdekaan. Yang pertama kita akan masukkan pensil ke dalam botol yang pertama. Okay. Tapi berbeda, kita akan buat lombanya antar tim. Jadi kita bagi tiga ya, bagi tiga. Desta, Marcel sama Ziva. Okay. Enzi sama Poppy. Geng kuncir. Dan Pinsen. Oh, geng kuncir. Geng kuncir. Gue host kuncir. Okay. Oh, udah standby semuanya. Nah, aku enggak. Semuanya kuncir ya. Aku kuncir. Gara-gara dikepang. Rulesnya adalah setiap tim harus memasukkan pensil ke dalam botol dengan bekerja sama. Ya. Okay, jadi yang ditaliin bukan satu orang, jadi bertiga. Oh, gimana nih? Kita akan gitu. Ada tim tali namanya Egi dan kawan-kawan. Silakan. Ditaliin. Sekarang Anda sudah terikat satu sama lain. Ya. Cara permainannya adalah saling membelakangi dan harus bisa masukkan pensil ke dalam botol. Kalau sudah masuk pensil ke dalam botol, botolnya dibawa, disimpan di belakang garis. Ya. Siapa yang paling cepat dia pemenangnya. Ya? Oke? Belakang garis semuanya. Saling membelakangi ya. Kanan ya. Yang sebelah kanan ini adalah botolnya timnya Enzi, sebelah kiri botolnya timnya Desta. Oke? Sabu. Kita hitungan ketiga baru mulai ya. 1, 2, 3, go! Mbak. Ayo juri, liatin, perhatiin. Perhatiin. Ayo dong.
tiga tim yang terisi dua orang, dua orang, dua orang. Saya akan menentukan Anda dengan siapa, siapa dengan Anda. Ya? Oke, Bu. Ah, ini aja. Desa dan Andy. Sampingan ya. Siap, Bu. Kamu sama Ziva boleh ya? Ziva boleh. Ziva. Kamu sama Poppy aja deh. Ziva oh. sama Vincent. Oh, si Ziva. Ah. Sama Papa. Tentukan. Si Angie berisik, Bu. Males saya. Lah, Bapak ngaca. Bapak emang gak berisik. Kita sama-sama dua-duanya. Berisik. Sama-sama berisik, Bu. Udah saya tentukan, biarin. Cara mainnya gimana, Bu? Cara permainannya adalah salah satu dari tim kalian ditutup matanya. Tentukan okay, siapa yang menutup, siapa yang akan memberikan kode-kode jalan keluarnya. Okay, Angie ditutup matanya, Bu. Arah-arahnya gitu ya. Arahnya. Angie ditutup matanya. Yang ditutup gampang, matanya aman, gampang, di sebelah sana dekat sama Ziva. Aduh, ini bagian hidung bukan Ziva. Masing-masing mengarahkan, rekan satu timnya untuk mengambil bendera ya. Ziva, ini suara aja. Aku ya. Okay, ini suara aku. Angie, suara gue enggak. Angie, ayo ngomong. Iya. Dengar suara gue, Ji. Dengar. Astaga. Lo lari aja, lari yang kenceng. Ih, gue pakai high heels. Ya udah, kapok. Berarti kita yang menang pasti nih. Oke. Okay. Yakin? Okay. Tapi gue kalau kanan, kiri, kiri, kanan gimana dong? Oke. Okay. Kiri, kiri lo, Ji. Sebelum mulai melangkah dan diberikan kode, oh, lurus, lurus. Kita joget dulu. Oke, joget kapok. Siapa yang menang hari ini? Oh. Hey, gue juga menang. Gue menang juga. Kenapa lu merasa menang sendiri? Final dulu, Bapak. Final dulu! Ayo. Ya, Ziva sama Vincent memberikan dukungan saja ya. Okay. Baiklah, untuk Bapak final. Eliminasi kita. Final, Bu. Bapak final. Masih sama Angie yang di blindfold. Bapak yang di blindfold. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Final, Bu. Lah, saya menang, Bu. Iya kan, tapi dia juga menang. Harus ada satu pemenang. Oh, iya. Dia juga menang. Sekarang cuma satu pemenang. Oke, Bu. Oke, Bu. Otaknya ke bawah dikunciran ya. Benar. Suaranya gak kedengeran. Siapa Poppy yang mau tetap? Kita harus suruh ya. Marcel ngapain? Mau tukeran sama gue. Marcel tadi gue cepet kan? Siap Kak Pop, aman. Mendingan gue yang ditutup matanya. Mendingan kakak deh. Oh gitu? Eh gue deh, boleh. Yakin? Iya yakin. Oke. Pak Desta, be versus right now. Kakak denger aku ya. Nah. Dengar ya. Gak ada suara, gimana sih suara lo? Kakak, ah. Ini suara aku. Ah, ketutup sama suara Ziva. Ziva gak mau ya Pop. Eh mata kok begini ya? Oke. Di bawahnya kan kelihatan. Jangan gitu. Ya, beneran digeser. Aneh banget. Tahu orang kita merah. Makan udah tua, gak boleh curang. Nih gue tutup sama sekali, ayo. Ya matanya merah. Lu juga jangan curang. Ini gak curang nih. Kelihatan tuh hidungnya. Ingat. Munderan-munderan. Dulu pahlawan-pahlawan kita tidak curang untuk mempertahankan kemerdekaan. Iya ini gak curang nih. Mundur-mundur sana. Ya, ya oke. Acting. Bose. Ayo. Kakak mundur. Ayo Marcel. Goyang dulu. Ah!
curang. Kaki saya siapa yang ketuk? Masa ada ketuk? Ada yang ketuk kaki gue. Gak juaranya Marcel nih. Marcel udah menang. Tadi udah mau diambil. Udah mau diambil. Ditendang sama Enji. Ditendang diambil. Loh saya salah saya di mana? Enji. Saya udah tutup mata seperti, saya sudah mengikuti peraturannya. Bapak benar, cuman partner bapak juga curang. Gak bisa. Saya usaha saya gak dihargai. Saya nggak dihargai, Bu. Saya malu karena saya lihat kayak gini. Sekarang ini cowok-cowok. Ayo, bertiga. Okay, gue sendiri aja, gak apa-apa. Bertiga, cowok-cowok. Sekarang cowok-cowok, Nah, gitu. Benderanya sebelah sini ya. Yuk. Joget ya. Oke, yang cewek-cewek, ayo langsung ngarahin ya. Yuk. Musik. Goyang. Ya, Enzi, kita mau ngebahas kemerdekaan Republik Indonesia. Mm-mm. Identik dengan yang namanya lomba-lomba. Lo ikutan lomba apa dulu? Lo paling jago deh mainnya apa? Aku paling jago tandanya aku masukin paku dalam botol. Hah? Aku paling jago kalau buat masukin gitu yang ke dalam botol. Gitu aku jago. Aku benar-benar. Iya gue percaya maksudnya. Enggak, wow, tatapan kakak tuh senyumnya beda loh, gitu. Enggak, maksudnya hebat juga ya. Kok kakak apa? Kalau aku kurang jago masukin paku dalam botol. Kamu jagonya apa? Aku jagonya main kelereng di atas sendok. Sendok. Di atas sendok. Jadi itu gue pasti paling stabil orangnya, stable soalnya orangnya. Stable. Iya. Nah, kalau ngebahas soal kemerdekaan Indonesia, itu identik dengan kebebasan, iya enggak? Tuh. Tapi tidak hanya Indonesia saja yang bebas merdeka, tapi cowok juga harus punya kebebasan. Enak aja, mau cowok, mau cewek tuh sama-sama harus punya kebebasan dong, harus equal gitu loh, aku juga berhak. Ya oke. Nih sekarang coba ya, mungkinkah cowok merdeka itu bebas kalau main games gak digangguin sama pasangan? Mungkin dong. Mungkin dong. Ceweknya tuh disenengin dulu gitu, disayang-sayang, dibelanjain, atau enggak ditemenin ke salon. Nah bisa aku nyalon, cowoknya main games, adil. Oke, iya juga. Iya kan? Sekali lagi ya, mungkinkah cewek merdeka itu adalah bebas kalau mau beli apa aja tanpa dikomplain sama cowoknya? Mungkin dong. Asalkan tahu batasannya. Mungkinkah cowok merdeka itu bebas kalau pergi sama pasangannya? Gak usah bawa dompet. Yeay, itu mah ngeles. Ya gak mungkin dong kalau itu. Tandanya emang kakak pelit aja. Gak pernah tuh pacar-pacar aku dulu gak bawa dompet pasti bawa. Iya, karena dompet lu lebih tebel. Jadi mereka mengharapkan dompet lu. Tapi justru karena zaman sekarang udah canggih, kalau pergi tuh gak perlu lagi bawa dompet. Cukup bawa HP aja, kita bisa belanja apapun juga. Gimana tuh caranya? Nih, ya, gua ajak lo ke suatu tempat ya. Ya. Oke, siap? Loncat. Ya. 1, 2, 3. Wah. Wow. Aku sudah bawa belanjaan, Bung Desta. Aku nggak bawa dompet loh. Iya, terus gimana cara bayarnya kok kayak gini? Cara pertamanya adalah kamu bisa buka aplikasi BCA Mobile dan pilih menu QR. Oke, nih, lalu? Ya. Tar. Nih QR-nya ya, nih. Ini ada QR kan? Nih QR-nya ditekan, ah. Langsung deh. Set. Nih, langsung di-scan aja. Oh, langsung. Keluar tuh nama tokonya. Nomor transaksi tinggal diisi. Belanja tadi apa aja, tuh. Oke. Totalnya? Berapa ini kira-kira? Ada 3, berarti totalnya kurang lebih 75.000. Oke, 75.000. Diisi aja nominalnya, ya kan? Nah, udah. Oke, ya. Terus? Input nominal tadi udah dilakukan atau konfirmasi pembayaran dengan tekan tombol OK. OK. Mantap kan? Mantap. Ya kan? Nah, masukkan PIN untuk melanjutkan transaksi. Nah, masukin PIN ya. Dah. Set. Sedap, pembayaran QR berhasil. Tuh, ya. Wah, gampang banget ya, Kak. Ini juga berguna nih buat aku karena aku tuh suka lupa bawa dompet. Nah, sekarang
bayar belanja lebih mudah, cukup scan QR berlogo Kris dari BCA Mobile. Tuh. Mantap, aku suka sekali kemudahan ini. Oke? Oke, ya udah kak, kalau gitu kita seru-seruan lagi ya sama yang lain ya. Jangan kemana-mana makanya, tetap di Tonight Show.